Bergembira banget oleh Tiro sih, lo. Belum dapat 100 sudah pesta. Lo. Oh, sudah 76 ya, keren. Lanjut. Mana? Jurnal penyesuaiannya dicek dulu. Mentok. Nah, kamu 9 berapa, Risma? 98 tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan mempresentasikan media belajar baru, yaitu tentang kertas kerja atau worksheet. Apa kelebihan dari media belajar ini? Kelebihannya adalah tidak perlu menggunakan kertas dan skornya bisa langsung muncul di sini. Sampai nilai tertinggi yaitu 100. Nanti kalau nilainya sudah 70 ke atas, maka di sini akan muncul petunjuk sudah tuntas. Dan ini bisa diedit oleh guru ya. Media ini bisa dipakai secara kelompok oleh anak-anak cukup dengan memasukkan NIS di sini. Sebagai contoh misalnya, seperti ini bisa langsung muncul nama kemudian kelasnya sekalian. Jadi, maksimum bisa dipakai 3 orang ya. Seorang saja, jadi bisa saling sharing, saling berbagi pengetahuan antar siswa. Juga bisa dipakai oleh guru di lab komputer kalau anak-anak tidak bisa membawa laptop sendiri-sendiri atau kelompokan. Jadi sangat fleksibel dan ini jauh lebih menyenangkan dibanding masih menggunakan konvensional atau kertas. Dengan kertas mungkin akan ribet, gurunya juga ngoreksinya juga ribet, mana pekerjaannya banyak. Jadi kalau memang anak-anak belum bisa membawa laptop sendiri-sendiri, bisa memanfaatkan lab komputer untuk menggunakan ini. Jadi satu komputer bisa bertiga atau berdua. Bagaimana cara memanfaatkan dan mengeditnya? Cukup mudah. Pertama, cara memanfaatkannya. Data penyesuaian untuk kertas kerja ini bisa digeser di tanda panah ini, naik turun ini. Nah, di sebelah sini muncul data penyesuaian. Ada 10 data penyesuaian yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal ini. Nah, untuk pengantar materi ini, teman-teman guru bisa memanfaatkan media dari Gus Win yang berbasis video di channel ini juga. Bisa lihat linknya di atas ini atau di deskripsi. Juga bisa menggunakan yang berbasis PowerPoint. Nanti bisa menghubungi adminnya Gus Win. Kemudian bagaimana kalau misalnya ingin mengedit, bisakah ini diedit? Sangat bisa, karena ini berbasis Excel. Jadi rekan-rekan guru yang belum terampil menggunakan bahasa Excel bisa mengedit ini. Mana yang diedit? Menurut Gus Win, sebaiknya yang diedit cukup database dari ini, database dari peserta. Kalau misalnya teman-teman harus mengedit harus mengedit soalnya, maka harus siap mengedit kuncinya juga. Lihat petunjuk, di sini ada petunjuknya. Ini sudah tadi ya. Nah, ini database-nya yang bisa diedit. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan guru menggunakan media ini, klik database ini, maka bisa mengedit nama peserta didik di sini. Tinggal ganti nomor induk siswa, namanya siapa, kemudian kelas. Yang LP ini boleh diisi, boleh tidak. Yang paling penting itu adalah nomor induk, nama, dan kelas. Ini disiapkan di database ini untuk sejumlah siswa sampai berapa ratus ini. Sampai kalau kita lihat barisnya itu di atas 200, hampir 300 ya, lumayan ya. Nah, kalau sudah ini diedit, bisa kembali ke halaman petunjuk. Jika siap untuk memulai, bisa langsung klik mulai ke sini.
Mari kita temukan beberapa contoh bagaimana skor itu berubah. Kalau misalnya di sini ada data penyesuaian, misalnya di sini ada penyesuaian saya ambil dari yang awal ya. Di sini misalnya sampai akhir tahun perlengkapan kantor dan fotokopi masih tersisa 5 juta ya. Berarti kan bunyi jurnal penyesuaiannya di sini debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Kita cek dulu, ternyata di sini data perlengkapan kantor 15 juta. Di sini dikatakan tersisa 5 juta, berarti terpakai 10 juta. Bunyi jurnalnya debit beban perlengkapan. Sudah disiapkan Guswin di sini akun bernama beban perlengkapan. Kita cari ya di sini beban kepala 5, beban perlengkapan ini. Beban perlengkapan kantor di debit senilai berapa? 10 juta. Nah, tanpa RP, tanpa titik, tanpa koma, nilainya muncul. Oh, iya. Bisa ya. Kemudian kreditnya adalah perlengkapan. Kita lihat di sini perlengkapan. Ini ya, kredit dengan nilai sama 10 juta. Nah, nanti ini kok nggak berubah? Oh, salah ya, salah tempat. Ya. Jadi kalau salah ya nilainya nggak berubah. Karena yang diminta adalah perlengkapan. Nah, nilainya berubah ya. Berapa poin setiap benar tidak sama? Ini sistem yang hitung. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 0, gitu ya. Nah, ini harus sampai nilainya memenuhi syarat minimal 70. Kalau sudah 70 ke atas, maka background harus remedi ini akan berubah menjadi tuntas dan warnanya menjadi biru dan putih. Gitu. Jadi, andai saja ya, andai saja semuanya sudah selesai. Selamat menggunakan teman-teman, silakan diunduh, ada di deskripsi linknya untuk mengunduh, ada dua file yang bisa dipakai ya, ada dua versi, silakan dimanfaatkan, beri komentar, beri kritik, beri request, silakan tulis di komentar semuanya, agar Guswin tetap bersemangat membuat media-media inovatif yang menyenangkan. Bantu terus untuk memberikan like, ya bagi yang baru menemukan channel ini, berikan subscribe. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.